tahun lalu, lebih satu tahun lebih ya, sekarang Tina yang lagi dalam posisi masih berproses. Dari virus Mawar Afi hingga Inara Rusli membentuk sebuah kelompok yang bernama Geng Glowing. Mereka selalu datang nobar film horor sosok ketiga. Film itu bercerita mengenai rumah tangga yang kehadiran orang ketiga. Seusai menonton film, Mawar mengaku senang. Namun Mawar mengakui sosok ketiga tak mirip dengan kisah hidupnya. Cukup excited karena ini film antara istri pertama sama kedua bertengkar. Aku excited menunggu film ini keluar. Ada persamaan kalau sama enggak ya? Karena saya menolak poligami, jadi macam-macam ya perasaannya. Kesel juga, ada senengnya, ada kasihannya juga, tapi ini film yang menurutku logis tentang keikhlasan benar, kata Mawar Afi dalam premier sosok ketiga di XX1 Metropole, Cikini Jakarta Pusat, Senin 12 Juli 2023 malam. Yang menonton film itu, Mawar mengungkap sebuah pesan terkait keikhlasan perempuan yang akan menemui sakit hati. Pada satu adegannya dibilang sama Nuri pemeran di film itu, seikhlas-ikhlasnya perempuan akan ngerasain sakit. Menurut saya di sini Nuri cukup lapang dada karena membiarkan suaminya bersama wanita lain selama berbulan-bulan mengandung, ungkap Mawar. Setelah itu, Inara Rusli mengaku awalnya salah menilai film sosok ketika adalah film drama. Namun ternyata film karya Leo Pictures itu adalah film horor. Sempat kaget, aku pikir sosok ketiga itu film drama biasanya orang ketiga. Ternyata ada unsur mistis, juga ada gaib dan terkejut, kata Inara Rusli. Film ini mirip seperti kehidupannya, Inara mengakui tidak. Inara mengaku amit-amit apabila dipoligami. Sih, karena amit-amit ya alhamdulillah itu jangan sampai ada dua istri begitu ya. Gak ada relate juga soalnya dalam film itu. Ya jujur ya, walaupun dia mendua tapi terbuka ke istri. Selain soal sosok ketiga, Riri Fairus mengaku perlu berhati-hati adanya sosok itu dalam rumah tangga. Penasaran ya, karena sosok ketiga itu di telinga sudah gak asing sebenarnya. Kalau berdua awas hati-hati ada orang ketiga, kata Riri Fairus. Bicara Geng Glowing sendiri, menurut Mawar dipertemukan karena mereka dikontrak menjadi brand ambassador skincare. Kalau aku dan Riri sudah ketemu dari setahun lalu ya, tapi kalau sama Ina ada beberapa kali event ketemu bareng juga, ya obrolan biasa, kapan kita arisan. Kalau Geng Glowing itu karena ada salah satu brand juga, kan kita dikontrak sama-sama, sebatas pekerjaan ya. Bukan karena kita yang bikin geng, itu tercetus karena ada salah satu brand. Papara Mawar dulu sosok ketiga gitu, pikir oh tentang orang ketiga kali ya dalam suatu hubungan. Jadi Masya Allah ya, penuh dengan kejutan gitu filmnya, Masya Allah.